Yes, all right, Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hari ini hari Rabu. Wow, sekejap je . Hari Rabu sudah pun kita lalui sekarang. Hari ini hari Rabu, minggu ni nak berakhir. Dan dalam minggu ni sangat padat. Abang Abu punya schedule memang padat. Dan beberapa benda yang sangat best sedang berlaku. Of course, minggu ni saya memang ada program bersama dengan Mara dalam online 3 hari. Lepas tu kita akan ada program bersama dengan National Library esok 17 hari bulan. Selepas tu saya ada program 19 dan 12 dalam Zoom networking. Kita ada goal getting seminar. Dan selepas tu 21 sampai 26 kita ada program yang memang luar biasa. 6 hari camp bersama dengan Abang Abu untuk kita mencipta dan kita menjana duit dan juga banyak kejayaan. Dan kita nak sedang mencari lebih kurang 200 orang untuk kita bimbing pada tahun 2021 ni untuk mencapai 100 ribu dan 1 juta. Itu yang sedang kita lakukan setiap hari bulan Januari ni penuh lah. Jadi bulan Disember kita dah start. Jadi bagi yang sudah pun mendaftarkan diri, tahniah, dan kerana anda telah membuat satu pilihan yang bijak untuk bersama dengan Babu 6 hari di Kirara Resort. Jadi bagi yang mungkin tak ambil peluang, inilah masalahnya kan. Kadang-kadang kita cakap, kenapalah hidup aku macam ni? Sebab kita tak mengambil peluang. Kita tak ambil peluang-peluang yang tersedia. Alright, hari ini Abang Abu, sebab seperti biasa saya dah cakap, kali ini saya tak dapat bersiaran daripada 9 ke 10 untuk 3 hari yang sebelum ni dan juga hari ini, sebab kami ada program pukul 9 pagi sampai petang. Jadi saya membawa ilmu wang dunia akhirat ini ke depan 8:30 dan mungkin 15 minit saya hanya fokus pada benda yang saya nak sampaikan dalam topik formula kaya, topik kesilapan-kesilapan. Dan hari ini adalah kesilapan yang keenam yang akan Abang Abu nak kongsikan dengan anda semua. Dan terima kasih kepada Syamir Firoz yang ada di sini. Best dia cakap. Salam AA, salam Syamir. Dan kita juga ada Nazlina kat sini. Nazlina juga ada kat sini. Salam AA, salam Nazlina juga. Salam dan terima kasih kepada anda yang datang untuk nak tengok Abang Abu cakap apa. Kita bagi tepukan untuk anda kerana menceriakan pagi saya. Saya ni kan, kalau orang datang tengok aku buat live ni, aku pun semangat juga kan. Aku tengok, ada orang tengok juga aku ni. Aku tahulah aku ni memang handsome kan. Tapi bila orang tengok tu lagilah macam kita seronok. Alright, best sangat tengok. Very motivating pagi-pagi. Love what you do. Alright brother, terus doakan Abang Abu. Mudah-mudahan Allah akan ikhlaskan hati saya untuk terus buat benda yang saya suka. Alright, hari ni Abang Abu nak cerita pasal satu benda yang menyebabkan ramai orang tak kaya-kaya. Sebab dalam formula kaya ni saya memang dah cerita banyak benda. Jadi bagi yang terlepas, jangan lupa untuk pergi scroll balik tengok video-video sebelum ni dalam ilmu wang dunia akhirat bersama dengan Abang Abu. Anda akan mula mendapat lagi topik-topik yang memang best. Dan 5 kesilapan sebelum ni, 5 kesilapan sebelum ni awak pergi tengok juga supaya awak tahu apa pula kesilapan 6 ni kan. Alih-alih ke 6, mana 5, 4, 3, 2, awak kena scroll balik lah. Betul eh? Kita ada Nazlina, dia cakap yeay. Okay. Dan kita ada Syamir dengan Nazlina je ada kat sini. Jadi aku pun layan dia dorang je lah. Yang lain semua tak tahulah kan. Amin, doakan saya. Saya doakan mudah-mudahan Syamir dan Nazlina dan juga sama yang menonton ni, mudah-mudahan Allah permudahkan perjalanan urusan mereka di dunia, di akhirat, juga urusan urusan bisnes, urusan kehidupan, urusan keluarga, urusan ibadah, semuanya dipermudahkan
bahkan mudah-mudahan Allah memberikan cahaya-cahaya yang sangat-sangat luar biasa untuk membantu mereka terus mencapai kejayaan yang sangat-sangat-sangat luar biasa. Sentiasa diberikan iman yang kukuh, takwa yang tinggi, amalan yang sangat-sangat-sangat-sangat luar biasa, dan juga sentiasa dilindungi daripada sebarang yang tidak baik, insyaAllah, right? Jadi amin, saya doakan mudah-mudahan Allah akan terima doa pagi ini. Alright, dan kita mulakan untuk sebab kita tak boleh sembang panjang, sebab saya kena stop dalam 10 minit lagi, sebab saya perlu juga buat persiapan. Hari ini hari terakhir untuk hari ketiga dengan usahawan-usahawan Mara. Jangan lupa untuk sentiasa follow Facebook Abang Abu, sebab ada macam-macam program, macam-macam benda yang saya buat untuk suka hati saya nak buat, kan? Saya nak buat, mudah-mudahan ada yang akan dapat ilmu dan manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Sebab ini juga boleh menjadi satu infak ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu ini terus berkembang dan membawa banyak kebaikan di luar sana, dan terus dapat menyalurkan pahala-pahala kebaikan untuk diri Abang Abu selepas Abang Abu dah tak ada kat dunia ni lagi, kan? Mungkin menunggu akhirat kat alam barzah, semua pahala-pahala ni bolehlah datang balik untuk bantu saya, untuk selamatkan diri saya kat dalam kubur nanti, right? InsyaAllah, right? Doakan saya sentiasa, right? Okay, hari ini dalam formula kaya, kesilapan nombor 6 yang selalu ataupun tanpa kita sedari berlaku adalah mempunyai satu sistem belief ataupun satu kepercayaan yang nak kaya ni satu benda yang susah. Satu benda yang susah. Kita tak boleh kaya. Dia ada satu negative belief yang sangat mendalam dalam diri dia. Itu juga satu kesilapan sebenarnya. Mereka juga menganggap bahawa nak kaya ni kena ada duit banyak. Money. You want to make money, you must have money. Itu satu prinsip yang ada dalam diri mereka. Jadi bila kita tanya, awak nak buat apa? Mana nak buat apa? Kita tak ada duit, tak ada modal dan sebagainya. Ini juga kesilapan dan juga penghalang ramai orang daripada mencapai potensi kekayaan mereka. Kalau kita tengok ramai orang yang berjaya, yang kaya raya kat luar sana, mereka ni bermula tanpa duit. Bila saya cakap macam tu, mungkin macam mana dia boleh mula? Ya, dia mula dengan apa yang dia ada. Mungkin dia ada sikit, dia ada RM2, maka dia pergilah kedai RM2, dia beli barang dan dia jual balik dengan harga RM3, dia dapatlah RM1 tu, dia ulang balik sampailah dia mengumpulkan satu modal untuk dia memulakan perniagaan secara lebih berstruktur. Jadi itu maksud bila kita nak mulakan sesuatu tak perlu duit, dia lebih perlukan semangat kita, determination kita, alright, dengan usaha kita, dan of course dengan doa dan tawakal kita pada Allah, kita teruskan perjalanan ni, maka di situlah sebenarnya orang mencapai ataupun melihat cahaya, right? Jadi kita ambil benda ni daripada kepala otak kita ni, kan? Alright, sebab kadang-kadang benda tu disalah arti kan. Contohnya apa yang orang buat, kan? Alah, kalau kita ni dah ditakdirkan miskin, kita miskin. Memanglah betul, saya pun tak menafikan benda tu. Tapi itu bukan sebab ataupun kita tak boleh usaha, kita tak boleh buat apa-apa. Itu bukan sebab dia. Itu adalah sebab kau ni pemalas. Pemalas nak kerja, pemalas, kau pun salahkan takdir. Seolah-olah kau salahkan Allah, kan? Kau salahkan Allah. Padahal kau tu pemalas. Nak bangun, nak pergi kerja, tak boleh. Nak buat itu, tak boleh. Jadi, bila kita sendiri pemalas, kita janganlah nak bagi apa, nak salahkan takdir. Sebab kau pun tak faham apa sebenarnya kadar dan kadar tu. Tu yang kau macam, cakap, okay, ni dah takdir Allah, kita tak boleh ubah. Kan, memang kau tak boleh ubah. Allah boleh ubah. Sebab tu Allah cakap kadar dan kadar, ada rahsia dia. Jadi, kita terus berusaha dengan yakin kerana Allah ada rahsia. Alright, jadi inilah kesilapan yang saya rasa menjadikan ramai orang ni dia tak boleh kaya-kaya. Sebab dia sudah ada pandangan dan pemikiran yang negatif telah pun mereka bentuk dalam otak mereka. Awak fikir benda ni, saya tak nak awak setuju dengan Abang Abu, tapi fikirlah sendiri apa yang saya cakap ni, sama dia make sense or doesn't make sense. Jadi saya nak anda betul-betul fikirkan benda ni supaya kita faham sangat apa sebenarnya yang berlaku dalam minda kita dan apa yang perlu kita ubah dalam minda kita ni untuk kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa, right? Jadi
Kalau anda betul-betul mungkin menyokong saya, bolehlah share dengan member-member lain juga supaya dia tengok. Oh, alamak, selama ni aku ingat macam tu. Oh, brother ni cakap macam ni. Oh, mungkin dia boleh berubah, babe. Ha, awak pun dapat pahala. Awak pun juga boleh melihat rakan kita yang sebelum ni negatif sangat. Dia sudah menjadi lebih positif. Dan positif ni lah yang akan membawakan dia banyak kejayaan dalam kehidupan. Alright? Orang-orang yang berjaya, kalau kita tengok dia sikit pun tak ada negativiti. Mereka adalah orang-orang yang berpositif. Orang-orang yang sangat sentiasa bersangka baik dengan segala kejadian. Lebih-lebih lagi dengan Allah, dia bersangka baik. Sebab segala-gala yang Allah lakukan pada kita, segala-gala yang terjadi pada kita adalah untuk kebaikan kita. Tetapi kalau kita tak dapat melihat dengan cara begitu, pastinya hidup kita ni akan penuh dengan stres. Kena fikir, guna otak. Ha, sekejap, okay, kita nak tengok juga apa benda lah si Nazlina ni tulis kan. Kena fikir, guna otak. Otak dah lama tak guna dengan maksimal. Dalam biak duit, buat otak saya makin terus berjalan dengan lebih lagi. Amin, 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 amin. Ya, itu memang betul kan? Kita kalau nak dapatkan sesuatu, kita perlu menjadikan otak kita ni sentiasa dalam keadaan berfikir, mencari idea, menyelesaikan masalah. Inilah fungsi otak. Dia bukan, otak ni bukan untuk ikut arahan je. Awak buat ni, tak. Otak ni ikut arahan yang Allah apa yang Allah suruh, dan selepas tu kita juga disuruh untuk menyelesaikan masalah. Kan, menyelesaikan masalah dan kita jadi kreatif, kita create, kita co-create, kita create banyak benda dalam otak kita, right? Inilah yang perlu kita fahami. Jadi hari ni saya nak anda betul-betul meletakkan benda tu dalam diri kita. Tak ada lagi yang negatif yang kita tak boleh kaya. Kalau Allah nak semua orang dia boleh jadi, kalau Allah izinkan kita jadi kaya, kita kan kaya. Cuma Allah nak awak sendiri yang usaha benda tu. Awak sendiri yang minta dengan dia. Awak sendiri yang diberikan jalan. Sebab itulah kita dinamakan manusia. Kalau tak, kita dijadi macam pokok dengan makhluk-makhluk lain ni. Allah dah sediakan rezeki. Dah tak payahlah. Dia kerja dia berzikir je. Berzikir saja. Kan? Sebab kerja dia berzikir saja. Sebab itulah, you know, like, bila makhluk-makhluk Allah yang lain ni, yang dicipta anak Allah ni, semuanya dia berzikir dan dia punya rezeki telah Allah tentukan, Allah bagi, Allah bagi dan sentiasa. Tapi manusia juga Allah dah sediakan rezeki, tapi sebagai manusia kita kan makhluk, maksudnya ciptaan Allah yang sangat tinggi, sangat sangat tinggi dia punya kedudukan daripada ciptaan-ciptaan lain. Jadi Allah bagi kita satu test, ujian, nampak? Dengan tanggungjawab akan datangnya ujian. Jadi bila kita jadi manusia, kita ada tanggungjawab, dan bila kita ada tanggungjawab pasti ada ujian. Sama juga kalau kita nak kaya, perlulah kita betulkan kepala otak kita ni. Kita mula berfikir benda-benda yang positif dan benda-benda yang sangat-sangat-sangat realistik. Barulah awak akan nampak kekayaan ni memang something yang mudah sangat. Alright, insyaAllah. So itu sajalah, saya rasa 15 minit kita dapat bertemu pada hari ini. Dan saya juga nak tanya, saya selalu ingat balik rukun kaya, bila semangat turun naik. Betul, itu adalah satu cara untuk sentiasa kita naikkan. Itu dah, ha, setelah, ha, setelah, ha, ha. Itu yang Abang Abu pun buat. Sebab setiap manusia akan diuji dengan sedikit ujian yang boleh menjadikan kita lupa, atau kita ingat, atau kita ketawa, atau kita sedih, menangis, banyak benda. Jadi ujian-ujian ni Allah turunkan, Allah bagi pada kita untuk menguji betapa kita ni fragile ke tak, ke masih ingat ke tak dan sebagainya. Jadi setiap ujian adalah untuk kebaikan kita juga. Jadi topik hari ini adalah formula kaya, kesilapan nombor 6. Apa kesilapan dia? Minda yang negatif terhadap kekayaan, minda yang rasa macam tak ada duit, aku tak boleh berjaya, aku tak boleh buat, aku tak ada pelajaran yang tinggi, aku tak boleh berjaya, aku ni bukan kalangan orang-orang kaya, aku ni nenek moyang semua memang miskin. Jadi kalau inilah ke benda yang kita letakkan dalam minda kita, maka itu sebabnya orang tak kaya-kaya. Jadi kita nak ubah benda tu, insyaAllah. Kalau ada masa, datanglah kelas Abang Abu, alright, untuk kita sama-sama boleh belajar banyak. Dan saya nak bagi something tau. Sebab pada 16 hari bulan, 21 hari bulan, saya sebenarnya ada satu benda yang saya akan buat di saya akan buat di mana ni? Assalamualaikum kepada adik-beradik Abang Abu. Sekarang saya berada dekat dengan Kutub Utara.
Welcome back to Ringgit Says. You're still with me, Azaria Tagay. Dia tahu kan? Yang mana? Tak ada. Dia orang tanya abang-abang ni orang apa tadi. Saya Jepun.